Jumat 7 Juli 2023 tepat jam 16.44 sore. Saya hadir kembali ke JPL Desa Soleh, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Setelah kemarin saya mendapatkan momen penarikan dan pendorongan gerbong TTW oleh eskavator, saya pengen mantau lagi perkembangannya bagaimana perucatan sampai dengan Jumat sore ini. Dan masih bekerja ya. Untuk di depan sana itu gerbong TTW-nya masih ada. Yang kemarin Kamis ditarik itu sekitar 14 gerbong. Itu masih ada berapa? Coba saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8 gerbong. Berarti besok Sabtu masih itu mengerjakan gerbong sisanya itu. Nah, kemarin kan bilangnya kan 3 hari kemudian bakal narik lagi ya. Itu penarikan terakhir dari ini tengah kebon sana itu yang kemarin saya videokan sampai dengan tengah sawah, jembatan tengah sawah itu BH3 itu. Itu penarikan terakhir, gerbong-gerbong TTW terakhir yang belum dipotong seperti itu. Wah, ini ada truk handsome boy di sini. Kemarin yang suaminya supir truk handsome boy, perkenalkan, salam kenal. Ada dua truk di sini, handsome boy sama ini Isuzu putih plat H sama plat A. Pengerjaan sore seperti ini. Dan yang nonton warga sekitar sini banyak juga. Podo ngomong anaknya. Yang penting safety ya, jangan dekat-dekat karena bahaya ya, takutnya kenapa-napa. Oke, netizen, di depan itu sisa gerbong TTW sampai dengan BH3 atau jembatan yang di tengah sawah itu. Kemarin saya sudah videokan, itu terpotong jalan desa. Ini relnya tersingkap, bantalannya bantalan besi. Akhirnya kemarin dilindas roda kereta api lagi, walaupun kereta rongsokan, tapi termasuk kereta. Saya bawa drone, tapi setelah saya pikir-pikir kok kurang bagus ya, Pak. Maksudnya nggak ada momen tertentu, hanya seperti ini saja. Harusnya kemarin pas momen penarikan itu menggunakan drone, tapi pas nggak bawa, habis keundangan. Cari spot dulu. Apa saya nerbangin di sana ya, di BA3 itu ya? Kayaknya bagus loh. Nanti saya pikirkan dulu ya untuk menerbangkan drone, mencari tempat yang bagus.
Oke netizen, saya putuskan untuk menerbangkan drone karena momen ya, sebentar lagi kan gerbong-gerbong tersebut akan musnah. Nah, akan saya arahkan ke BH3 dulu, sisa gerbong TTW yang belum dipotong. Bismillah. Anginnya cukup lumayan kenceng karena ini mendung. Drone kok miring. Bismillah. Miring tuh drone, mohon maaf ya. Nah ini sisa-sisa gerbong TTW yang belum dipotong. Oh ternyata bentar, ada apa gerbong yang tidak tersambung lagi di sini. Nah ini berarti ini bisa nanti disambungkan jadi satu atau nanti ada kloter kedua lagi. Set mana? Mendung, susah sinyalnya. Nah, ini. Tapi kalau misal nggak disambungkan ya, hanya segini saja. Ini nganu, apa? Terlalu sedikit gerbongnya. Ini saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gerbong. Terus terpisah itu tegalan sawah, jalan desa lah. Ada orang tuh di situ. Satu, tuh. Satu, dua, tiga. Alah. Kok delay ya sinyalnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kayaknya ada 12 atau 13 ya. Udah jam 5 sore. Oh masih banyak. Ini sekitar 15 lebih ini gerbongnya. Tuh sinyal tidak kondusif di sini. Ini ke sana aja, ke sini, ke arah saya, ke arah Bandung Kidul. Biasanya itu sinyalnya bagus loh. Apalagi kan ini di desa ya, bukan di tengah kota. Nah, itu saya tuh. Anginnya lumayan kenceng. Nah ini sisa si gerbong TTW yang belum dipotong. Itu jalur ganda Kutu Arjo Yogyakarta. 1 minggu pak, minggu narik boten jam pinten? Oh siap.
Minggu jam 7 pagi ada penarikan lagi. Next info. Berarti besok Sabtu saya nggak usah ke sini ya. Saya ke Minggu aja. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 ya, 8 gerbong. Wah, saya telat ya. Yaudah, besok Sabtu saya nggak usah ke sini, hari Minggu saja jam 7. Mantap. Yuk. Video ini akan diupload hari Sabtu saja ya. Sabtu pagi atau siang nanti setelah saya edit. Oke, sepertinya ini dulu ya video saya di kali ini, karena sinyal drone saya ini kok lemah di sini ya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Aryo Nur Triambodo di sini. Jangan bersedih hari ini, mari kita menghibur diri. Bye bye.